Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa dari semenjak Nabi Adam hingga diutusnya Nabi setelah beliau, yang Abdullah bin Abbas menyebutkan 10 abad, itu tidak pernah terjadi kesyirikan. Ya. Setelah 10 abad, 10 abad setelah Nabi Adam, barulah terjadi kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidah." Dalam surat apa? Al-Baqarah. Ya. Mereka dahulunya manusia itu berada di atas agama yang satu. Fakhtalafu. Setelah itu barulah mereka berselisih. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والحكمة. Maka Allah pun mengutus para nabi dan para nabi yang membawa berita gembira dan membawa peringatan. Dan Allah turunkan bersama mereka kitab dan hikmah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir pada tafsir ayat ini ucapan Abdullah bin Abbas bahwa 10 abad setelah Nabi Adam bumi ini suci dari kesyirikan. Suci dari kesyirikan. Sampai datangnya sebuah masa manusia ghulu di dalam mengagungkan dan memuliakan orang saleh, yaitu zamannya Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surat Nuh, wa qalu la tadhunna waddan wala su'an wala yaghuth wa ya'uq وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. Mereka saling berpesan, janganlah kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian, jangan kalian tinggalkan wud, ya, ولا تذرن ود ولا تذرن ودا ولا سواع, jangan pula kalian tinggalkan sesembahan kalian sua, يغوث يعوق نسرا. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menerangkan ayat ini bahwa 5 nama di atas tadi, ya, adalah 5 nama orang saleh di zamannya Nabi Nuh. Mereka ulama, mereka tokoh dan orang-orang saleh yang dimuliakan. Kemudian mereka meninggal di satu tahun yang sama. Maka bersedihlah masyarakat di negeri tersebut. Kemudian datanglah bisikan dari syaitan, buatlah patung orang-orang saleh ini, gambar orang-orang saleh ini, agar kalian setiap kali memandang patung mereka, gambar mereka ini, akan termotivasi beribadah dan akan mengenang mereka kembali, sehingga kalian dan sehingga tidak datang anak keturunan yang melupakan ulama mereka. Kemudian letakkan di tempat-tempat yang biasanya dahulu mereka duduk di situ. Maka dibuatlah patung gambar 5 orang saleh ini. Belum disembah. Sekian lama, berapa lamanya tidak disebutkan. Yang jelas kata Abdullah bin Abbas, فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدْ وَنُسْيَ الْعِلْمُ فَعُبِدَتْ بِجَهْلِ. Generasi demi generasi silih berganti. Itu belum disembah. Sampai datang sebuah generasi yang sudah jauh dari ilmu, barulah mereka menyembah gambar-gambar orang saleh tersebut. Mungkin mereka menganggap enggak mungkin orang tua kita meletakkan gambar-gambar orang saleh ini kecuali untuk bertabaruk, melahap berkah. Kecuali untuk dijadikan perantara antara kita dengan Allah dalam beribadah. Maka begitu kesyirikan tersebut terjadi, maka Allah pun mengutus Rasulnya Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama kali Allah utus ke permukaan bumi setelah Nabi Adam. Yang menyebutkan bahwa Idris sebelum Nuh, kata para ulama, dia kata Syekh Utsaimin, dia telah mendustakan sekian ayat dalam Al-Qur'an dan telah mendustakan sekian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwa Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama kali Allah utus ke permukaan bumi setelah Nabi Adam, di antaranya firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat An-Nisa, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada engkau, mewahyukan kepada engkau sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh sebelumnya dan para nabi yang datang setelahnya. Andai kata ada rasul sebelum Nuh, setelah Nabi Adam, maka akan Allah sebutkan, kata para ulama. Ayat yang kedua, Allah menyatakan waja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab, dan kami menjadikan seluruh para nabi
yang diturunkan dan diturunkan kepada mereka kitab adalah dari anak keturunan Nuh dan Ibrahim alaihissalam. Jelas ya? Dalil dari hadis adalah hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang panjang yang menerangkan kepada kita syafa'atul uzma maqaman mahmuda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Ketika manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, tidak beralas kaki, tidak berpakaian sehelai pun dan tidak disunat, mereka mendatangi Nabi Adam alaihi salam kemudian menyatakan innaka abu bashar. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Memohonlah kepada Allah agar menyegerakan hisab kami. Maka Adam alaihi salam menjawab, innallaha qad ghadiba alayya ghadban lam yaghzab mithlah qat. Sesungguhnya Allah telah murka kepadaku dengan sebuah kemurkaan yang Allah belum pernah murka seperti itu. Maka mereka pun mendatangi Nabi Nuh alaihi salam kemudian manusia menyatakan innaka awwalu rasulin arsalahu Allahu ila dunya. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama kali Allah utus setelah Nabi Adam ke permukaan bumi ini. Ini syahidnya hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan yang menyatakan Idris ini banyak di dalam kitab-kitab sejarah, kata Syekh Utsaimin. Banyak menyebutkan Nabi Idris sebelum Nuh alaihissalam. Ini kekeliruan yang amat fatal. Bertentangan dengan sekian ayat Al-Qur'an dan bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aqidatus salaf. Jelas ya? Ya. Maka syamak kita kembali lagi kepada sejarah terjadi kesyirikan. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi dalam kitabnya Kitabu Tauhid, beliau menerangkan bahwa kesyirikan yang pertama kali terjadi di permukaan bumi sebabnya karena ghulu berlebih-lebihan di dalam mengagungkan, di dalam memuliakan orang yang saleh. Memuliakan orang saleh memang bagian dari agama kita, tetapi tidak boleh melampaui batas keluar dari koridor syariah. Ini menerangkan kepada kita bahayanya sifat atau sikap lebay dan alay terhadap orang soleh. Gara-gara lebay dan alay, akhirnya dia mengucapkan kalimat-kalimat terhadap orang soleh tersebut yang mengeluarkan dia dari posisi manusia ke alam sembahan yang disembah selain Allah. Contohnya ini, awal mereka, tujuan awal membuat karikatur. Hah? Gambar, foto, lima orang soleh tadi bukan untuk menyembah. Tidak ada tujuan untuk menyembah sedikit pun. Tujuan utamanya untuk mengenang. Supaya anak keturunan kita kenal siapa ulama karismatiknya. Agar kita termotivasi setiap kali melihat patung mereka. Ya, gambar mereka. Tetapi, begitu generasi demi generasi silih berganti. Datang generasi yang sudah jauh dari nenek moyang mereka tersebut. Mereka sudah berada dalam kebodohan jauh dari ilmu agama, mulailah gambar-gambar orang saleh tadi itu disembah. Dan yang kita khawatirkan mungkin hari ini tujuannya untuk mengenang agar anak keturunan tayo itu rita ulama karismatik. Tapi siapa yang menjamin 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan? Nyo gedipek warung kopi tanyo le urang cik tanyo awal pasti karena nyo penyebab datang rezeki para usyrik. Ya kan? Ini pasti orang tua kita memajang foto ulama, ini khusus ulama. Buktinya bukan foto yang lain. Di tempat kita bekerja ini menunjukkan karena sumber berkah melahap berkah kepada makhluk ada syirik. Nauzubillah 200 tahun setelahnya datang narasi menyatakan agar kita beribadah, agar kita menitipkan ibadah kita dan menjadikan mereka sebagai perantara antara kita dengan Allah dalam beribadah. Syirik besar. Syiriknya Abu Jahal, Abu Lahab, yang Allah sebutkan di ayat ketiga dari surat Az-Zumar. Ma na'budum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa ma la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'una 'inda Allah. Surat Yunus. Menerangkan kesyirikan Abu Jahal dan partainya di saat itu, di antara yang menjadikan orang-orang yang mereka anggap saleh yang telah meninggal sebagai perantara antara mereka dengan Allah di dalam beribadah.